urinang te musim halangan 15 urau, musim halangan seminggu, musim halangan seuro semalam paling kurang. Oh, terus masa berakhir kai demong dalam masa suci. Na payah ulang semayang yang tinggal 15 uronya hana. Pakan antakah ni masa yang paling tinggi umpama ji aksarul haidia 15. Baginda Nabi ditanya oleh tiada orang, kamunya adalah manusia yang kira-kira jih enam halangan setiap bulan. Tiap bulan na halangan sama dengan menyolam puasa semayang pihanjit bapati halangan tergantung kondisi badan. Seuruh semalam, tujuh huruf tujuh malam atau 15 huruf lima malam, itu tergantung kondisi tubuh manusia itu sendiri. Tiap kali bulan yang teka datih kamu yang mendang dalam masa usia subur, bah menyo musim puasa, puasa hana semayang pihana. Pakriban hukum nepegah la insyah lon pih menangcit karena lon pih urinang. Ni jawab tu kamu nyo yang inang di samping ditanya oleh sidra urang buno pribadi, alanya ni jawab oleh Sayyidah Aisyah kunna rame-rame. Pertanyaan pribadi ante ni jawab oleh Sayyidah Aisyah kunna rame-rame. Hana ni jawab oleh Sayyidah Aisyah pribadi. Pertanyaan pribadi yang tanya urinang pribadi. Yang ni jawab oleh Sayyidah Aisyah kunna rame-rame. Termasuk Aidah Aisyah termasuk urang tanya. Menyamanan kuat nama naji. Sewa mandang yang tinggai semayang dan sewa mandang yang tinggai puasa lam kalangan urinang hana roh karena yang tanya kau raga mana yang tanya urinang pribadi yang jawab saya dah insyah ramai-ramai ni jawab kuna kamu mendum jadi kamu mendum kan kamu nyanyi agama roh kamu mendung kamu nyainang kan mendron yang tenyang hai cupo pulen kalau raja long sendiri pih ni pegah di Rasulullah menyamanan gedanya uma drawon tukang tenyang dan long sama-sama inang tuh ni pegah Nabi hana wajib kada adalah semayang wajib kada puasa menyamanan hadisnya yang ke iduak ke mendurung iduak ke urinang terkai pakaian kejamanan letak persoalan pribadi yang nanya letak jawaban adalah jamaah rame-rame yang jawab rame-rame di dalam pribadi adalah perempuan kesimpulan urineng hana wajib kada semayang antetika halangan sedangkan urineng wajib kada puasa antetika halangan gedanya agam karena hana barang yang tersebut wajib kada semayang adakala tinggai dengan sengaja adakala tinggai dengan tengut yang kamu rempuh dali kuragam kada dengan tengut dan kada dengan tua kada dengan tengah yang kalau mana dali ini ku jemaah yang terhormat apabila hal tersebut memang kah dapat jadinya ikuti dan dapat jadinya pelajari kesimpulan yang pertama ialah yang kajilah urinang di musim halangan 15 urau musim halangan seminggu musim halangan seuro semalam paling kurang oh terus masa berakhir kai demong dalam masa suci na payah ulang semayang yang tinggal 15 uronya hana pakan antakah ni masa yang paling tinggi umpama ji aksarul haidia 15 menyone wajib kada sama dengan tiap semayang 2 boh pakai 15 huruf jika masa halangan tinggal 15 huruf tu lehu 2 sa 2 maghrib 2 insya 2 subuh 2 tiap-tiap huruf supaya kena ketinggal 15 huruf payah top sama dengan ubin yang tinggal 1 2 1 2 1 2 adapun puasa setahun sekali maka hana merasa keberatan ada ie 15 huruf hana tiap ton payah semaya payah puasa dengan yang le tapi NDII 15 huruf paling-paling ke kata adalah 15 huruf leh kata tunya 15 huruf menyona kau ke sekali baru 15 huruf tu jadi agak ringan menyawanan kesimpulan hadis yang menunjukkan yang bahawa kunna nu'maru biqada is-saumi wala nu'maru biqada is-salati yang dipegah li Sayyidah Aisyah letak pertama pertanyaan antara dari Sirawrindang kepada Sayyidah Aisyah yudha yang barasul ada ni jawab oleh Sayyidah Aisyah juga kunna kamu amadum nyainang ni pegah di Nabi hana payah kada semayang tapi payah kada puasa apabila dika halangan jamaah yang terhormat
Dalilnya adalah kandali semayang hana wajib qada. Karena yang pertama lagi alasan yang kada pegang.